Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli Angkatan 91 Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana etika dan etiket bagi seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian. Gunakanlah pakaian hitam putih yang rapi dan bersih. Sebaiknya, pakaian yang digunakan sesuai dengan postur tubuh Anda. Gunakan dasi berwarna hitam. Baju dimasukkan ke dalam celana. Celana yang digunakan berbahan dasar kain. Gunakan pula ikat pinggang korpri, serta rapikan seluruh kancing baju yang Anda gunakan. Gunakan lambang korpri di sebelah kiri baju, gunakan papan nama di sebelah kanan baju, dan untuk pin CP diletakkan di atas papan nama. Gunakan pula sepatu pantofel berwarna hitam dan bersih. Kedua, etiket berdiri. Etiket berdiri bagi seorang pria adalah berdiri dengan tegak, posisi kaki terbuka selebar bahu. Kedua tangan sebaiknya tetap bergantung dengan santai di samping badan. Ketiga, etiket duduk. Sebaiknya duduk dengan posisi badan tegak di tempat yang telah disediakan, utamanya pada acara resmi. Jika Anda membawa tas, maka letakkan tas Anda di sebelah kursi Anda. Posisi kaki sebaiknya tidak terbuka melebihi lebar bahu. Keempat, etiket berjalan. Pada saat berjalan, sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar. Posisi badan tegak dengan dada sedikit dibusungkan, serta menahan perut agar terlihat kesan yang berwibawa. Tangan sebaiknya tetap bergantung santai di samping badan. Kelima, etiket berkenalan dan bersalaman. Berkenalan dan berjabat tanganlah dengan erat. Di masa pandemi, sebaiknya dilakukan dengan cara yang disarankan. Saat berkenalan, tetap lakukan kontak mata, sebutkan nama dengan jelas. Keenam, etiket berbicara. Saat berbicara, lakukan kontak mata dan bicaralah dengan tenang. Jangan suka memotong pembicaraan. Jangan cepat memberi pernyataan salah atau tidak. Jika pembicaraan telah selesai, maka tutuplah dengan kalimat yang baik dan perlihatkan sikap yang sopan. Etiket makan dan minum. Pertama, tarik kursi dan duduklah dari sebelah kanan. Buka dan letakkan serbet di pangkuan Anda. Pergunakan peralatan makan yang tersedia di sebelah kanan dan kiri. Saat mengambil makanan, tidak diperkenankan menimbulkan suara gaduh antar alat makan. Bila makan, hendaknya makanan digerakkan ke mulut, bukan sebaliknya, serta jangan menimbulkan suara saat makan. Saat jeda untuk minum, letakkan sendok seperti ini, dan minumlah di saat mulut tidak berisi makanan. Jika makanan telah selesai disantap, maka letakkan sendok seperti ini.
Namun, apabila menu yang Anda santap tidak Anda sukai, maka posisikan sendok seperti ini. Selesai makan, ambil dan lipatlah serbet, kemudian letakkan di atas meja. Rapikan kembali kursi yang sebelumnya Anda gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.